Ibu, nggak terasa kita sudah masuk hari ke-3 ya. Memang ada beberapa materi yang menurut saya kemarin agak sayang ya, karena terlalu singkat waktunya. Karena kalau bicara fotografi sama videografi, biasanya fotografi aja 3 hari ya. Tapi memang kalau bicara fotografi, kemarin saya lihat Bapak Ibu sudah canggih-canggih ya. Ada yang sudah mulai mengenal ya, cuma memang nanti hari ini kita praktek ya dengan foto yang memang seadanya dulu ya, tapi next ya memang foto itu harus lebih profesional, misalnya menggambarkan tentang sekolah, video profan sekolah ya, atau menggambarkan tentang produk ya. Jadi nanti perlu diperbaiki untuk fotonya. Terus kapan dong diperbaikinya? Sesempatnya Bapak Ibu aja ya. Oke, saya akan hari ini melanjutkan tentang materi yaitu Instagram. Kemarin kita sudah setting akun ya, semuanya, dan rata-rata sudah terindeks. Pada saat kita mencari akun kita, itu mudah dalam pencarian orang sekitar. Nah, tetapi untuk bicara akun Instagram, itu tidak bisa serta-merta hanya setting akunnya saja ya. Akunnya sudah bagus, sudah ditemui oleh banyak orang, tetapi akunnya itu harus aktif, apalagi kalau sifatnya penjualan ya. Joget ini siapa sih ya? Aduh, Masya Allah, keren banget ya Pak. Mudah-mudahan jualannya laris manis ya Pak. Amin, amin, amin. Oke, kemarin yang hari pertama nggak hadir siapa ya? Kayaknya saya baru lihat wajah-wajah baru. Kemarin kemana ya Pak? Nah, itu apa di sebelah? Di sebelah tuh apa? Di sebelahnya ngajar ya? Iya. Oh, oke. Okay. Boleh kenalan? Nah, Pak siapa Pak? Pak yang mana dulu? Pak siapa? Pak Alim. Pak Alim. Namanya doa ya, Pak Alim ya. Alim banget. Alim banget. Pak siapa? Afif. Pak Afif. Pak Alim guru produktif apa? Kayaknya pas ya memilih guru dengan sesuai namanya. Kayaknya pas banget ya. Pak Afif? Sama. Sama guru agama. Sama Pak. Oke, samanya jangan kaget itu ya. Sama Pak. Gitu enggak ya? Enggak, saya percaya kok, saya percaya ya. Oke.